Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, kali ini kita akan belajar ya, membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Canva ya. Ini aplikasi yang sangat bagus, bisa sangat banyak sekali produk yang bisa dihasilkan dari ini asal kita bisa memanfaatkannya ya. Mudah-mudahan sahabat inspirasi dalam keadaan sehat. Ya, baiklah. Pastikan kalau Canva ini harus online ya, pastikan laptop atau HP kita connect internet dan paket datanya ada ya. Jadi coba kita klik dulu. Ya, tunggu beberapa detik. Oke, ini ya. Ini banyak sekali, bisa presentasi, visual, video, macam-macam ini ya. Nah, ini produk yang bisa dihasilkan, ada presentasi pendidikan, video, infografis, ruang poster, ruang kelas, header, macam-macam ya, banyak sekali. Lembar kerja, rencana pelajaran, jadwal kelas, kerja kelompok, dan lain-lain, banyak sekali. Oke, saat ini kita coba buat video pendidikan ya. Tampilan awalnya gini, kalau menggunakan template yang sudah ada banyak sekali ini ya, bisa dipilih ya. Ini seperti ini, bisa dipilih mau misalnya yang mana nih mau dipakai ya, tinggal dipilih saja. Kalau mau kosong ya mau desain sendiri silahkan ya. Nah, coba saya pilih yang ini, tinggal ini ya, mau gambarnya diganti, mau tulisannya diganti ya, sesuai selera kita. Seperti itu. Misalnya ini kita mau menggunakan membelajar tentang zat ya. Ya, ini tinggal kita ganti, mau gambarnya boleh, tinggal dipilih, mau milih gambarnya di sini atau gambar atau video boleh di sini ya. Klik di elemen ini. Di elemen kita klik misalnya gambar apa nih? Ini misalnya meniup balon misalnya ya. Ya, ini ada foto, ada grafis, ada video. Kalau semuanya seperti ini, kalau mau foto tinggal klik ini. Ya, mau grafis ini seperti ini, mau video ini. Ya, sudah ada semuanya. Oke, coba kita ambil video ya, yang ini kita hapus. Ya, ini tinggal kita pindahkan ke sini, gitu ya. Nah, ini kalau diklik nanti kalau begitu ya, tampilannya begitu. Kalau kurang pas ya tinggal digeser saja, kurang ke tengah misalnya. Nah, itu sahabat, tinggal ditarik-tarik saja, mudah ya. Nah, ini misalnya kita kasih judul zat gas misalnya ya. Cari tahu dan takjub lah ya, sepertinya relevan, biarkan saja ya. Nah, kalau sudah mau misalnya ini mau ditulis namanya boleh ya, misalnya tulis nama kita misalnya ya. Nah, begitu, atau tulis kelas misalnya, silahkan ya. Nah, ini untuk tambahan, nambah ke video berikutnya silahkan klik ini ya, tambah ini. Ini mau desain kosong, mau template silahkan ya. Kalau ini menyesuaikan yang tadi masih seperti ini. Nah, ini misalnya sampaian pembelajaran ya, mau menulis sesuatu silahkan klik ini ya, teks ini. Nah, ini ada judul, ada tambahkan subjudul. Kalau judul tadi yang di depan tadi ya, karena kita menggunakan template tidak perlu lagi, kita klik ini sajalah misalnya.
tujuan pembelajaran misalnya, atau capaian pembelajaran gitu ya. Capaian pembelajaran. Ya, siswa dapat menjelaskan pengertian zat gas misalnya ya. Tuh, tahu siswa dapat menjelaskan karakteristik zat gas. Nah, gitu ya. Oke. Kita kasih nomor boleh ya, nomor 1. Ini nomor 2. Kalau seperti ini ya tinggal klik-klik saja ya. Nah, itu misalnya mau dikasih pemanis boleh, tinggal ditambah elemen tadi ya. Mau foto balon atau grafis balon boleh, biar tidak terlalu kosong. Oke, okay. Seperti ini. Oke, okay. Tinggal kita tambahkan. Kurang besar mau kecil tinggal digeser-geser. Udah sekali ya. Silahkan dipilih letaknya sesuai selera. Nah, untuk halaman selanjutnya kira-kira ini ya. Dikasih judul atau langsung gambar boleh ya, misalnya coba amati apa yang terjadi pada balon berikut. Ini kalau mau hurufnya diatur tinggal dipilih desainnya di sini ya. Mau besarnya, mau jenisnya. Kalau jenisnya di sini ya seperti di Word. Bapak ya, kan sahabat inspirasi ya. Seperti Word saja. Oke, tinggal kita tambahkan videonya. Video tentang balon ini ya misalnya. Nah, nih. Nah, mau ini boleh, mau ini juga boleh. Mau yang terserah, silahkan dipilih. Nah, ini yang warnanya lainlah ini. Nah, ini nanti kalau diklik, nah seperti itu. Nah, ini mungkin gambarnya kurang ke bawah ya, atau tulisannya kurang ke atas, kita tinggal disesuaikan. Nah, gitu ya. Coba amati apa yang terjadi pada balon berikut. Nah, ya, tinggal kita kejar dengan pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang mereka berpikir. Ya, kurang lebih begitu. Silahkan dikembangkan sampai akhir. Kalau sudah, ya itu tergantung model dan metode yang ingin kita gunakan. Ya, kalau ingin discovery gitu ya, atau inquiry, ya silahkan dikembangkan sesuai model masing-masing. Nah, kalau sudah ya, saya tidak sampai akhir karena waktunya sangat panjang nanti ya. Itu tergantung kreativitas rekan-rekan semuanya. Jadi kalau ingin melihat kuncinya supaya menarik, mencari gambar-gambar menarik di sini ya, di elemen, silakan klik di sini ya. Klik apapun yang ingin sahabat inspirasi cari, misalnya apa seperti tadi ya, meniup balon atau misalnya
gas misalnya. Kata kuncinya saja dicari seperti di Google ya. Gerak partikel gas misalnya. Mudah-mudahan sudah disiapkan sama tim Canva. Nah ya, mungkin videonya ya, ini yang ada seperti ini, bisa kita pilih sesuai keinginan, juga sesuai dengan kesesuaian yang kita cari. Misalnya ini, nah ini kan ini seperti ini ya, ini kan gerak partikel gas ini sebenarnya kayak asap gitu ya, sejenis asap gitu. Nah ini bisa, nah ini salah satu karakteristik gas nih ya, nih bergerak seperti ini, kira-kira begitu. Ini kan bisa kita analogikan ini seperti asap begitu ya, dan lain-lain. Silahkanlah di sini saja ya, mau gambar, mau foto, mau grafis, ada di sini, mau audio pun ada ya. Nah seperti itu sahabat, kalau sudah mau kita download silahkan klik di sini ya. Nah ini karena kalau dalam bentuk video jadi dalam bentuk MP4 ya. Nah begitu, tinggal klik unduh, maka akan muncul di sini unduhannya ya. Nanti kalau sudah selesai dia akan muncul simpan seperti kita mendownload file-file biasa itu, diminta disimpan atau letaknya di mana, mau kita letakkan di file mana ya. Ini berhubung mungkin sinyal di sini kurang bagus dan masih butuh waktu agak lama, mungkin sampai di sini ya saya memberikan tutorialnya. Menyimpannya kurang lebih begitu tadi, ingat di sini ya, ini tombol ini, nanti tinggal kita pilih dalam format apa, mau karena ini video ya dalam bentuk MP4 itu yang direkomendasikan. Oke sahabat inspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di video berikutnya.